Hey, sekarang jam 8:30 waktu Indonesia Barat. Hari ini kita siap-siap mau ke. Halo, welcome back bersama aku ada Marisa Smita di vlognya Ardisa. Hari ini mau sharing trip ke Gamescom. Ini merupakan sebuah event game yang terbesar di Eropa, mungkin di dunia. Kayaknya tahun 2019 tadi kali aku kesana dan itu juga sempat ada video singkatnya. Dan untuk kali ini aku bakalan bikinin vlognya. Mungkin ada beberapa poin yang pengen aku sharing dulu di sini yang kayaknya cukup seru gitu ya. Yang pertama terkait visa. Jadi dari era pandemi kemarin kan 2 tahun nggak bisa ya kalau orang mau masuk Jerman. Dan di tahun 2022 ini udah dibuka bordernya dan terjadi yang namanya travel revenge. Jadi orang-orang yang tadinya pengen liburan jadi nggak bisa liburan begitu dibuka Eropa dan summer break ya. Itu ramai banget orang-orang mau liburan sehingga proses pembuatan visa kalau yang dulu-dulu kemarin-kemarin itu biasanya butuh waktu cuma sekitar 2 minggu. Kemarin tuh aku keluar itu 32, 33 hari lah, sebulan lebih gitu. Nah, yang jadi masalah adalah banyak delegasi dari Indonesia juga yang berangkat yang satu, keluarnya lebih lama lagi. Jadi, mereka udah submitnya lebih mepet daripada aku, keluarnya lebih lama sampai hari H-1, hari H gitu ya. Masih ada yang baru keluar-keluar visanya, bahkan ada juga sampai hari H itu belum keluar visanya, sehingga yang terjadi adalah mereka nggak bisa berangkat. Yang kedua, baru-baru ini pas banget Gamescom kan tanggal 23-24 ya kalau nggak salah startnya. Tanggal 11 Agustus itu Jerman mengeluarkan peraturan baru. Kalau misalnya paspor kita, Indonesia tuh punya paspor model baru. Nah, model barunya itu tidak ada halaman kolom tanda tangannya. Nah, itu yang bikin sebagian dari peserta dari Indonesia juga nggak bisa berangkat karena visanya ditolak karena tidak ada halaman tanda tangan itu. Akhirnya dari pemerintah membuat apa ya, pengesahan endorsement gitu ya di ke kantor imigrasi bisa buat itu dan submit lagi. Tapi karena waktunya sangat mepet sekali, jadi dengan support juga dari pemerintah, dari Kominfo, dari Parekraf, dari Kemenlu, semuanya nge-push untuk bisa berangkat. Beberapa yang akhirnya ada yang bisa dapat juga, walaupun nggak semuanya. Tapi at least so far dari 13 delegasi yang akan berangkat ke Gamescom, sekitar mungkin cuma 3 atau 4 company yang akhirnya tidak bisa berangkat. Jadi itu drama visa di tahun ini. Semoga tahun depan bisa lebih baik lagi ya kondisinya. Nah, terus cerita tentang perjalanannya juga. Jadi tahun ini aku rencananya datang ke Gamescom untuk mencari publisher buat Project Unseek, game terbaru kita, Asymmetrical, Hide and Seek, mungkin run and tag kali ya, kayak Dead by Daylight, tapi lebih casual, se-casual Among Us. Ini kita lagi mau cari publisher di Jerman dan kita udah set up cukup banyak meeting di aplikasinya Gamescom, aplikasinya Meet2Match, dan beberapa kita set up via sosial media ya. Rencananya aku akan berangkat dari Jakarta itu hari Senin dini hari ke Amsterdam dulu, main sama ponakan. Jadi ada adekku lagi di Belanda, di Utrecht. Aku sekarang ini lagi, saat ini posisinya lagi di Utrecht. Kemarin baru mendarat, main sama ponakan. Kemudian iya, hari ini baru akan ke Köln. Jadi nanti kereta jam 2 naik kereta cepat dari Utrecht langsung ke Köln. Dari sana baru venue-nya, acaranya mulai start di besok pagi. Jadi aku bakal bikin vlog untuk menceritakan ke teman-teman semua
seperti apa kegiatan di sana, situasi di sana, supaya kalau misalkan teman-teman tertarik untuk ikut Gamescom tahun depan bisa lebih siap lagi. Oke, itu buat vlog kita yang pertama. Kita akan melihat keseruan kegiatan selama di Jerman. Stay tune terus ya.